salam dekat toilet tak sah lah. Tak sah lah jawab. Dalam toilet RNR tu dia masuk, assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menarik. Salam dia kan. Jawab. Yang kedua, datang surau jangan berlenggang bawa lato-lato. Lato-lato. Bawa kalu ya. Bawa duit kurang-kurang 10 sen, 5 sen singgit sumbek dalam tabung sebelum subuh. Nak tengok hidup kita berubah tak berubah, cuba buat seminggu tengok macam mana. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, mohon maaf banget karena 2 minggu ini kita nggak buat video ya, dikarenakan saya nggak tahu cuy, nggak tahu mau reaksi apa lagi cuy. Saya mereaksi beberapa video kemarin tapi nggak bisa dipublikasikan cuy, kena copyright. Jadi mood saya itu hilang lagi gitu ya, moodnya itu hilang. Gak tau kalau kita mereaksi hal-hal yang ada di televisi itu, ya korang mengerti lah cuy ya. Itulah salah satu kelemahan kami sebagai konten kreator gitu cuy. Apalagi mereaksi yang kalian minati gitu ya. Dan kemarin saya ingin mereaksi Gegar Vagansa tapi saya gak tahu cuy, tengok fullnya itu di mana. Jadi kalau korang ada referensi ya, bagi link di Instagram saya cuy ya, kirimkan link di Instagram saya pengen banget lihat cuy ya. Walaupun saya nggak ngereaksi, saya bisa melihat persembahan-persembahan penyanyi-penyanyi favorit saya juga gitu cuy ya. Ada Nana dengan Nakyu gitu ya, dan ada penyanyi-penyanyi lagi yang aduh saya kangen nih suaranya gitu cuy ya. Oke, spesial kali ini saya akan mereaksi Ustadz Syamsul Debat lagi cuy. Tapi bukan ceramah motivasi cuy ya. Bedakan ceramah motivasi dengan ceramah agama gitu ya. Sekarang kayaknya ceramah agama, jadi korang jangan berharap ada kelakar yang berlebihan gitu cuy ya. Jadi kalau korang ingin mendengarkan kelakarnya saja, mending video ini skip aja cuy. Spesial saya buat ini karena kemarin ya, walaupun saya terlambat cuy, kemarin itu hari Maulid ya. Penyebutannya kalau di Malaysia apa sih? Tapi sebenarnya sama aja sih cuy ya, sama aja Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu cuy ya. Oke, tanpa membuang masa lagi cuy, langsung aja cuy kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ini enggak ada motivasi di sini cuy. Syukur Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selamat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bagi tuan pengerusi surau. Begitu juga tuan imam, barisan jantung kuasa surau. Surau Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Seterusnya Al-Ikhlas. Pemimpin-pemimpin, ketua-ketua blok. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini kita membicarakan tentang sunnah Nabi ya. Dengan sunnah Nabi berkaitan dengan sunnah apa Nabi. Yang Nabi buat, apa yang Nabi suka kita buat. Sepanjang hayat kita ni kalau kita amalkan adalah kelebihan-kelebihan dia, sebab datangnya daripada seorang manusia yang sangat istimewa,
iaitu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebabnya kalau kita tengok kan, kita tengok betapa Nabi ini adalah manusia yang sangat istimewa. Satu nikmat yang paling besar. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak makhluk, Allah Ta'ala pilih kan? Allah Ta'ala pilih kita antara makhluk hidup dengan makhluk mati. Allah pilih kita jadi makhluk hidup. Makhluk mati, contoh macam meja ni, kipas. Oh, kan? Ya. Kalau di Indonesia mikrofonnya kalau tak on, dia tak on lah. Kalau kita tutup, mati. Dia matilah kan. Ha, jadi kalau makhluk hidup ni tak, makhluk hidup ni macam kita bernafas kan. Makhluk hidup ni pula ada tiga kategori. Pertama, tumbuh-tumbuhan. Syukurlah Allah tak bagi kita jadi tumbuh-tumbuhan. Kok jadi wabung kan, memang lauk kenduri lah kan. Kok jadi sayur, habislah kita kan. Hari-hari kena tobeh kan. Tentulah. Dan syukur juga Allah tak jadikan kita binatang. Bayang ala lahir-lahir jadi lembu kan? Bosar sikit je nak sibuk korban kan? Kan, jadi kambing ke, jadi apa ke, tak. Allah Ta'ala tak jadikan kita binatang. Tapi semua ada kelebihannya yang Allah Ta'ala ciptakan. Tapi Allah tak jadikan kita makhluk yang bernama binatang. Allah jadikan kita manusia. Manusia yang sempurna. Dalam banyak-banyak manusia tu, syukur juga nikmat Allah Ta'ala pilih kita. Allah pilih kita jadi apa? Allah pilih kita jadi orang Islam. Bukannya lahir-lahir tu jadi orang lain, tak, jadi orang Islam. Itu sebab kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang dapat nikmat Islam, dia menangis. Bila dah dewasa baru dapat nikmat Islam, dia rasa syukur sangat-sangat, menangis. Kita ni dapat nikmat Islam macam tak rasa apa-apa, relax je. Dengar ceramah pun duduk luar kan? Macam tu lah. Dia tak nak masuk dalam. Dalam ada tempat lagi. Contohlah kan, yang faham-faham lah, tak faham sudah kan? Jadi contohlah, dapat nikmat Islam tapi dia tak rasa. Dia rasa dah biasa sangat. Tapi yang ni menangis dia kan? Menangis dapat nikmat Islam. Allahu Akbar. Tak sangka, dia membayangkan zaman dia jahil dulu. Dia membayangkan zaman dia jahil dulu macam mana kan? Dan kemudian dahlah lahir menjadi umat Islam. Syukur pula dahlah umat Islam duduknya kat Malaysia kan? Bukannya lahir-lahir itu duduk dekat Palestin, duduk dekat Israel kan? Bergaduh dengan ni, duduk dekat Iraq ke, tak. Duduk di Malaysia. Dahlah Malaysia kan, ha, duduklah kat Taman Dagang Jaya ni ha. Contohlah kan, ha, punyalah. Saya pun tak sangka, terkejut saya, tuan pengerusi kata tadi, alhamdulillah malam ni ramai tu. Tapi alhamdulillah lah, cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Macam tu kan, ha. Cuma kalau inilah ramai, Allahu Akbar. Saya kata apalah. Tu sebab saya kata, tuan-tuan dan perempuan, khususnya pada tuan-tuan dan perempuan yang baru hari pertama datang, saya ucapkan selamat datang pada surau Al-Ikhlas. Mana tak adalah beza tuan-tuan dengan saya baru sampai sini kan. Ada Samsul debat, datanglah. Jangan macam tu. Tengok beryo-yo atau pengusi beritahu, Isnin ada apa, Selasa ada apa, Rabu ada apa, Khamis ada apa, Jumaat ada apa, Sabtu tak ada apa-apa, rehat, Ayahat berada. Buat macam tu, dah tahu tak datang, nah, siaplah kena jawab besok. Nah, tu cerita dia. Sebab duduk dalam majlis ilmu ni pun salah satu daripada majlis sunnah ilmu. Nabi, siapa barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Nah, macam tu. Rugilah kita kalau kita tak datang kan? Rugi kita tak datang. Kalau kita tengok hebatnya manusia nama Muhammad ni, satu-satunya manusia yang kita masih celebrate birthday dia walaupun dia dah tak ada kan? Lebih dah 1,000 tahun, lebih dah Nabi meninggalkan kita semua, tapi masih lagi orang nak buat Mauludur Rasul. Betul ya? Kan? Dengan tajuk yang macam-macam, termasuk dalam malam ni, jom kita ikut sunnah kan? Kalau orang udah meninggal, pasti kalau ulang tahun gak pernah dirayain ya. Wah, gue kok baru perasaan itu ya. Iya ya. Nah, jom kita amal sunnah. Kalau kita dengan tak ada orang lain, ada tak orang lain dah meninggal, kita celebrate birthday dia. Ada tak? Cuba buat kat flat ni tengok. Panggil ya, datang ya, ada buat jamuan sikit. Ajak semua datang ya. Ada siapa ni, datang ajalah, surprise tu.
Lepas tu happy birthday to you, kita buat kan, potong kek. Ni budi siapa ni? Budi atuk ni. Atuk mana dah lama meninggal lah. Ha, berubah muka orang, gila pun orang. Tapi untuk Nabi kita tak ada masalah. Malahan kalau pergi di Johor, Johor Darul Takzim, masjid surau dia sambut maulud sepanjang tahun. Selagi belum puasa dia sambut maulud. Selagi belum puasa maulud. Itu di Johor. Itu sebabnya Nabi kata tidak beriman salah Johor seorang ternyata daripada kamu, sehingga aku lebih dikasihi daripada kedua ibu bapanya, anak-anak dan manusia yang lainnya. Tentulah. Itu sebabnya salah satu usaha dia, usaha kita sayang Nabi, kita buat sambutan maulud Rasul, salah satunya buat ceramah. Kita ceramah, kita buat sambutan tak adalah joget-joget lah kan. Kita buat sambutan ni dengan cara kita buat peringatan, nak mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok kan, gua enggak menyesal buat video ini cuy. Gua enggak menyesal, saya kayak apa ya, kayak menyambut juga gitu ya, walaupun ya terlambat gitu ya. Tapi enggak jadi masalah cuy ya. Tiba-tiba aja saya berniat untuk mereaksi ini cuy. Alhamdulillah. Akhir zaman ni memang ada banyak penyakit. Salah satu pada penyakit yang kita ada, itu sebab Nabi kata, Nabi kata akan tiba masanya nanti, dia kata. Umatku, dia kata kan, macam umat Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia. Mengerumuninya seolah-olah ingin menjamah makanan, ingin menjamah hidangan. Lepas tu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, adakah umat Islam pada ketika itu tak ramai? Bahkan umat Islam berlebihan ramai jumlahnya, tetapi tak ubah umpama buih di lautan. Dan Allah cabut perasaan takut kepada orang bukan Islam itu kepada orang yang Islam ni. Nampak tak sekarang orang bukan Islam tak takut dengan orang Islam? Main-main dia orang Islam. Kan? Ha. Jadi, kenapa jadi sedemikian ya Rasulullah? Nabi kata kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ini adalah takut mati dan cinta dunia. Oh, itulah yang berlaku sekarang. Takut mati. Tak nak mati kalau boleh. Kan? Wow, bukan main apa, takut. Kan? Tapi cinta dunia pula. Oh, suka betul dia kat dunia. Kan? Baju mesti macam ni, seluar macam ni, handphone mesti macam tu. Kan? Mesti nak canggih-canggih, manggih kan. Ha, jadi bila apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa, dia kata, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apa penyakitnya? Penyakitnya adalah pertama, terlalu banyak bersukaria. Satu, suka-suka hidup dia. Kedua, terlalu mewah. Mewah betul hidup dia. Kita pun terkejut lah kan, rumah besar-besar, kereta besar-besar, dan bini pun besar. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Penipuan dalam merebut harta benda dunia, sanggup tipu, khianat, duit surau pun dibalut lah. Contoh, duit masjid pun ditipunya, duit amanah anak-anak yatim jaga pun ditipunya. Kemudian saling memarahi, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Maka apakah ubatnya? Ubatnya Nabi kata, setelah ketiadaanku nanti, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nasihat kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Jadi itu sebabnya kita hari ini kena pegang kepada sunnah Nabi dan juga Al-Quran. Al-Quran inilah yang akan tunjuk kita ni nak sayang Nabi. Ada sebab. Ada sebab kan? Ada sebab kita nak kena sayang Nabi. Kerana pada hari ini kita kadang-kadang kita dah terlupa. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Kita dalam kita duduk kat surau ni kan, kita duduk kat surau ni tak lama pun, dalam sejam dengar ceramah. Orang kat luar tu macam-macam buat. Ada yang tak semayang pun ada kat luar tu. Leka je dia dengan relax, makan restoran banyak kan, keliling ni kau dah makan ni nampak kan, relax macam tak ada apa-apa, tengok bola golak-golak contoh-contoh lah, suka-suka kan. Kesenangan memperdayakan. Berapa lama hidup je cakap, contohlah Samsul debat lah, tengok kan,
arwah abah saya meninggal dunia ketika genap usianya 50 tahun. Arwah abah saya meninggal dunia usia muda, dan dia manusia yang paling kelakar sekali yang saya pernah kenal. Bayangkan dia 50 tahun ni meninggal. Kita orang terkejut. Sakit apa pun tak, apa pun tak, 50 tahun Allah ambil nyawa dia. Maknanya contohlah, abang ni umur berapa? 28. Maknanya kalau ikut umur abah saya tinggal 22 tahun lagi nak hidup. Macam tu ini. Macam saya ni tak sampai 10 tahun lagi nak hidup kalau ikut umur arwah abah saya. Macam tu yang kita fikir. Mana yang dah lebih 50 tu steady lah. Bonus Allah bagi. Allah bagi keperluan lebih. Tu sebab siapa yang berusia emas, siapa yang usia tua, syukur sebab itu pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai usia tua. Semalam ada budak bayi kan, apa ni, baby tu, budak, budak berapa tahun, atuk yang bawa sekejap meninggal lemas. Dengan atuk-atuk sekali lemas, betul tak? Ha. Nak cakap apa? Tu tiga beranak tu meninggal dunia, tak tahu pahal kan, orang pun pelik kan. Ada tu terbakar, berpelukan sama sendiri, kecil lagi, tak sempat tua pun nak tunjukkan. Itu sebabnya Allah Ta'ala ni bagi kita, liman kana rajullah wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya masuk pada cerita sunnah tu, nak beritahu, dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Dunia yang kita kumpul untuk kita tinggalkan. Tetapi akhirat yang kita siapkan tu bakal kita datang pada dia. Tu sebabnya kan, bila kita kumpul dunia banyak-banyak, hati jadi berat nak tinggalkan dunia. Bila kita terlampau sayangkan dunia, sayangkan bini, tak nak mati. Janganlah abang mati sebelum abang puas menikmati kasih sayangmu. Oh mak ayat eh kan? Kau mati, matilah banyak cerita kau kan? Macam itulah. Abang, janganlah abang pergi dulu, saya masih belum puas menikmati kasih sayang dan cinta abang. Macam tu kan. Mati lelaki tu tak sampai 3 bulan nikah lain. Cerita kan. Cerita. Nak cakap apa? Nak cakap apa ni? Mana dah jodoh Allah Ta'ala bagi. Nak buat macam mana? Itu sebab saya kata dunia ini kesenangan. Tapi kalau kita sayang isteri, dunia. Sayang suami, dunia. Tetapi melainkan kita bawa mengikut landasan agama menuju akhirat, tak adalah kita menyesal kan. Bila kita menambah bekal akhirat banyak-banyak, tak sabar pula nak balik akhirat sebab harta yang kita hantar dah banyak kat sana, mudah-mudahan kan. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni tak nak, kita besok dibangkitkan dalam akhirat besok. Akhirat besok kan, mati esok. Kita dah dibangkitkan semula akhirat dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang. Nah, kenapa gomong dia balik dah. Kan? Nah, telanjang bulat tanpa sibuk pantulan tengok ini. Orang lain punya masjid ya. Tak ada masa tu akhirat. Ui. Tu bukan pengusi surau, tak ada. Ui, samsung debat lah, tak ada. Selfie lagi tak ada. Masa akhirat besok ikut amalan masing-masing. Dan masa tu nampak suami lari, suami nampak isteri lari, nampak mak ayah lari, mak ayah nampak anak lari, nampak kawan-kawan lari. Pengusi lagi-lagi daripada kita. Pengusi satu penduduk lagilah banyak hutang dengan orang. Oh, jangan main-main. Semua orang tuntut yang tak perhati dengan dia. Yang kutuk-kutuk dia pun lari. Masa hidup kita balut tuan-tuan orang ni, kita berhutang dengan orang. Kita kutuk orang, berhutang kita dengan orang tu. Besok sempat dia lagi, nampak ni lagi, kelang kabut, huru hara. Masa tu matahari jarak dia sejengkal. Sejengkal, bayangkan matahari sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun puas pasang kipas, tak agak sejuk lagi. Berpaluh tak apa hal, tiba-tiba ramai kan eh. Inilah surau yang paling handal kali tuan-tuan. Aircon pasang, kipas buka, pintu pun buka. Sojuk sampai ke flat tuan-tuan. Itu sebab saya khabar pintu. Jangan duduk kek Singapura tu, kek koridor tu masuk dalam ni banyak kosong ni ha. Pintu pun dibuka. Kan? Panih tu tak panih. Kan? Tak ada tuan-tuan cakap macam mana pun macam tu bega tuan-tuan. Kan? Jadi makna kata sejengkal tu ada yang peluh dia sampai buku lali.
bergenang peluh sampai buku lali. Ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada yang sampai telinga, ada yang lemas terus. Belum sampai cakap, ada yang kata, "Ya Allah, masukkanlah aku dalam neraka terus, Ya Allah. Tak tahan daripada mahsyar ini," dia kata. Sedangkan neraka lagi teruk daripada itu. Neraka lagi teruk, tuan-tuan. Tapi orang tak tahan dengan padang mahsyar. Itu sebab nak tunjuk azab dia masa tu. Masa tu kalau lalulah, lalu dapat pula, lalu pula dekat telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar ni, kalau ikutkan dia segi empat, nak mengelilinginya tu sebulan perjalanan. Tetapi ada malaikat yang jaga tu, ada penjaga yang jaga tu. Kita lalu nak singgah, siapa nak pek sotogok jadilah, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tapi nak minum mais tu, tengoklah amalan. Datang surah Al-Ikhlas pun payah nak minum telaga Kausar. "Aku nak minum." "Kau macam mana kau fikir? Kau jalan?" "Jalan, tak dapat minum dah." Yang datang surau pun tak confirm, tapi ada harapan. Okey. Ha, ada harapan. Amin. Dapat. Ha, macam tu. Lumayan sih ada harapan. Kemudian bila teruskan perjalanan, masa itulah kita jumpa. Siapa yang boleh tolong kita? Kita pun jumpalah pada satu nabi, satu nabi jumpa. Kita minta, "Wahai Nabi Adam, tolonglah aku. Wahai Nabi Adam, tolonglah aku." Nabi Adam kata apa? Nabi Adam kata, "Tak rapik dah." Ni saya terjemahkan tu macam tu berat dah. Pula cakap rambau lah Nabi Adam tu. Nabi Adam kata, "Tak rapik dah. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri tak rapik, tolong." Kemudian jumpa pula Nabi yang lain. Jumpa pula Nabi. Jumpa Nabi Ibrahim. Tak rapik kak. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri tak rapik, tolong dah. Jumpa pula dengan Nabi Musa. Nabi Musa AS, "Wahai Nabi Musa, bantu aku." "Wahai Nabi Musa." "Tak dapat dah, tak dapat, tolong." Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi pada malam ini, jarak masa nak jumpa satu Nabi dengan Nabi yang lain, jarak masanya 1,000 tahun perjalanan. Oh, 1,000 tahun. Akhirnya Nabi Musa kata, "Tak dapat tolong dah. Yang boleh tolong kau ni, seorang je boleh tolong kau ni, Muhammad nama dia." Sebab apa? Semua Nabi, dia tengok je kita ni, dekat dahi ni dia dah kenal. Ni umat Nabi Muhammad ni, ni umat Nabi Muhammad dia kenal. Tak kira lah hitam, golap, kuning, merah, risalah. Mata sitap, kau buntang, sepet, hidung, tak ada masalah. Memang Nabi, memang dia kenal, ini umat Muhammad. Ada pandangan kata, ada tertulis ni, ada tanda ni, yang kita ni umat Muhammad. Masa tu lah, ringkas cerita, pendekkan je, kalau saya cerita sama Nabi, kan tak sampai habis syamah malam ni. Akhirnya jumpalah dengan Nabi, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu lah, "Ya Rasulullah, bantu akulah Ya Rasulullah." "Kita nak apa? Kita nak apa dengan Nabi ni? Nak apa? Syafiqah apa?" "Syafaat." "Nasib baik betul. Ini syafiqah tadi." "Nakkan syafaat. Nak syafaat Nabi." "Apa jenis-jenis syafaat kita dapat?" "Antaranya pertama, dapat masuk syurga tanpa hisap pertama. Kedua, dapat keringanan di padang mahsyar sebelum masuk syurga. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Dah masuk dalam neraka, tapi sebab ada secepis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita, pindahkan kita masuk ke dalam dalam syurga." Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, tuan-tuan, berhentilah jadi orang. Secepis keimanan pun tak ada. Sebab apa? Surau pun tak nak datang, macam mana? Lepas tu cakap apa? "Alahai, pergi surau tak belum tentu lagi baik, ustaz." Betul juga. Tapi ada harapan jadi baik. Ada harapan. Datang surau. Tadi budak tu main-main dia tadi kat luar tu semayang. Saya sampai, susu rumah. Saya nampak tadi. Lepas itu saya berdiri sebelah dia. Allah. Langsung jadi baik dia. Makna apa? Maknanya datang surau ada harapan jadi baik. Pergi disco belum tentu tak baik, ustaz. Betul. Tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi mau pergi disco. Eh, bonti-bonti weh, isyak-isyak. Belum pernah lagi.
Jadi kita pun nampak Rasulullah. Ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Kalau Nabi jawab, ummati, ummati, umatku, umatku kemari. Bertuahlah kita hidup tuan-tuan. Tapi kalau kita pandang Nabi, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Kau siapa? Kau siapa ni? Aku tak kenal kau siapa. Maka sia-sialah hidup kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka nak kenal Nabi ni macam mana? Nak kenal Nabi yang pertama, mestilah kita selalu sebut nama Nabi. Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam kita lah suka kek perempuan tu kan ada lagu eh. Isabella adalah. Suka Isabella. Oh, Fatimah, Timah, Siti Haida, Zai, 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 Zalika, 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 Amalin. Suka budak India ke budak Melayu tu. Sebut nama kan? Samsul tak ada lagu tu. Tak ada lagu semua untuk perempuan. Tapi ada satu lelaki, iaitu Nabi Muhammad, kita sebut nama dia. Faman ahya, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu sebut-sebut nama Nabi. Bila macam mana nak sebut? Selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak pada Nabi. Sebut nama Nabi. Ini kadang-kadang orang perempuan selawat time terperanjat ni. Allah masalahlah sedih nama Muhammad. Masa bila balik? Dapet kotul. Yang penting terperanjat sih. Jadi kalau kita dengar nama Nabi itu selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama suami dia Muhammad, isteri daripada dapur panggil, Abang Muhammad. Ah, jangan pula sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Hanya untuk Nabi saja. Faham? Jadi sebut. Sebab apa Nabi kata apa? Inna auladna sibi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Itulah dia. Jadi selawatlah banyak-banyak. Digambarkan dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada seorang lelaki di zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bila dia nampak Rasulullah, Rasulullah memalingkan wajahnya. Kenapa Rasulullah, kau marah aku ke? Kau tak puas hati dengan aku? Tak, aku tak marah. Tapi aku tak kenal kau siapa. Macam mana pula kau tak kenal aku siapa? Bukankah semua ulama, semua orang cerdik pandai memberitahu bahawa sesungguhnya engkau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang benar. Aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayahku sendiri. Tapi aku tak kenalkan kau kerana engkau daripada dulu sampai ke sekarang tak pernah sekali pun sepanjang hayat kau berselawat kepada aku. Wow. Terjaga dia daripada tidur, dia menangis. Semenjak daripada itu, dia mewajibkan dirinya berselawat tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia mimpi bertemu dengan Nabi dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan kau. Selawat, selawat kita nampak kecil selawat ni. Kita sampai tak buat. Itu sebab kita tengok Ustaz Jafri kan dalam ceramah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Selawat tuan-tuan, sebab apa? Sebab kalau kita nak tengok di dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan bagaimana malaikat itu kepalanya sampai ke arasy Allah ni, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah sampai tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, dan bulu-bulunya menyamai jumlah keseluruhan makhluk yang ada dalam dunia. So saya nak tanya, besar ke tak besar? Besar. Besar. Tapi itu dikatakan antara saiz malaikat yang paling kecil. Oh. Ada yang lagi besar. Itu dikatakan baru saiz malaikat Jibril. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, selawat aja sekali, sekali selawat, maka Allah akan memerintahkan malaikat yang saiz tu tadi
menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah, dah menyelam, dia keluar je, dia kibaskan sayapnya, akan menitislah setitis air setiap bulu-bulu tu yang banyak jumlah makhluk tadi. Dan setiap titis itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan kepada orang yang berselawat. Sekali selawat. Jadi tuan-tuan, itu sebab Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu fala masalli alaihi. Al-bakhil, bakhil apa maksudnya? Bakhil ke piramli. Apa maksud bakhil? Hui, pandai Arab orang sini lah. Belajar dengan Ustaz Piramli dalam film dalam film Haji Bakhil. Haji Bakhil, ya. Betul lah. Orang yang paling kedekut, al-bakhilu allazi zukirtu innahu falam salli alaihi. Orang paling kedekut adalah bila sebut nama aku, dia tak selawat. Itulah manusia paling kedekut sekali, Nabi kata. Wah, berarti film-film Piramli itu bukan sembarangan ya. Karakter yang dibuat itu ada sangkut pautnya dengan isi Al-Quran ya. Dengan kelebihannya macam itu, orang tak nak selawat lagi. Ya Allah Akbar. Sebut dari Nabi, dengar tapi tak selawat. Allahu Akbar. Itulah manusia paling rugi sekali. Sebut nama Nabi. Tak salah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud selawat? Dah mulu. Langsung koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dia kan. Tak apa, saya tahu orang ni tahu, cuma tak nak cakap je. Selawat ini adalah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Tu sebab Nabi kata, sekali aku kamu selawat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu, berselawat ke atas kamu. Tu maksud dia. 10 kali tuan-tuan, sekali kita 10 kali Allah dan malaikat selawat kepada kita. Kenapa kita tak nak buat? Ataupun ya Nabi salam alaika, ataupun ya Nabi salamun alaik. Yang kedua, yang ketiga, bikira atil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Sebab dulu orang belajar Quran itu silibus dulu. Sekarang Al-Quran dan macam-macam ilmu kita boleh belajar. Tapi jangan ditinggalkan Al-Quran. Kan? Begitu juga kalau kita nak ikut akhlak Nabi ni, ni sunnah Nabi kalau kita nak buat, buatlah yang senang-senang. Contoh sunnah Nabi yang paling senang adalah minum air masak. Contoh saya ajar. Ya? Kalau kita nak minum air masak, contoh tak kisah, ni air zam-zam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Zam-zam ni dia special. Kau betul ya cakap tu? Memang betul ya? Ha. Alhamdulillah. Kan selawat kita 3 kali. Tapi bila kita minum, katalah ni air kosong, ni air zam-zam. Saya tahu tak? Tapi kalau kita minum air masak, cara Nabi minum, Nabi minum paling kurang 3 togok. Kalau ini contoh, benar-benar dengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Lebih pun tak apa. Tapi pahala sunnah. Tapi kena ni lah. Ni aku ni minum macam ni sebab aku ikut Nabi. Dan Nabi minum macam tu. Tapi kalau kita minum macam ni, itu haus. Tentu kan, tak payahlah pada sunnah lah, tapi puih lah minum kan. Makna kata minum ikut sikit, sikit, sikit minum. Nabi tertib, Nabi minum. Kita ingat macam tu juga Nabi makan. Nabi makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang taman dagang ni selagi belum kenyang jangan berhenti. Nah, dia lain pula. Dia lain tuan-tuan. Jadi jangan kita macam tu. Itu sebab kalau pergi kenduri, pergi kenduri kenara, macam hari ni, kalau kita tengok pihak surau dah ready ke jamuan berupa nasi lemak bungkus. Contoh, saya perasan tadi, mula sampai dah bocor menu dah. Contoh, bila ambil, kalau makan nasi lemak, makan. Kalau tak makan, jangan ambil. Satu. Kalau ambil, jangan tamak.
Jangan kira rumah aku ada 5 orang. Jangan tamak, jangan hokap. Itu untuk orang yang datang. Faham? Oh, enggak bisa dibawa ni, orang flat yang aku kenal sangat. Untuk orang yang datang saja. Saya jaga flat berapa tahun dulu. Masa saya bekerja dulu, saya jaga flat berapa tahun. Habis ikan tu. Orang ni bungkus, VIP punya lauk pun dibungkus, dia buat balik. Elah, parah tu. Tapi bukan orang sini, nak sini tak. Kelombus. Kelombus. Jadi kalau kita, jangan kira rumah kita. Kita fikir kita, kita yang datang. Hak kita tu je, jangan ambil hak orang. Ingat tu. Pergi makan kenduri, ambil sikit. Jangan ambil banyak. Kau ambil banyak, tak sedap kau cakap. Tak sedahlah makan per. Pri. Kau kutuk pula. Dahlah kutuk, tak habis pula makan. Buang. Berapa banyak dosa buat macam tu. Kalau ikut sunnah Nabi, ambil sikit je. Kalau sedap, ambil lagi. Tu sebab kalau kita pergi buffet, orang putih tu kita sagan dengan orang putih ni. Oh, buffet orang di putih hotel, datang kat hotel, makan buffet, ambil sikit dan makan, dah habis. Nak lagi? Ambil lagi. Zap, makan. Nak lagi? Ambil, makan. Lepas tu, nah, enough already, dia kata. Dah penuh. Dia dah tak nak, dia dah kenyang. Orang kita, ha, ambil. Ambil. Dah duduk, perjuangan belum selesai. Oh, mana aku dapat kambing tu? Dah nampak pula kambing. Balik pintu tu, balik pintu kambing. Hello, betul. Contoh, ha. Nabi ajar macam mana. Bab makan pun macam mana. Kan? Lepas tu jangan makan makanan yang terlalu panas. Ah, itu engkau. Itu Nabi ajar. Enggak suka banget macam kau mana lah, minum pun jangan minum air panas. Kau togok tu doa ha ha tu kan. Kan macam menelan bara api, Nabi kata. Macam tu sebab Nabi ni ajar cara minum ni biar elok perangai. Tengok eh. Tadi pertama nak bagi senang je. Ni soalan bocor ni. Dua. Pertama, tadi selawat. Sebut nama Nabi. Kedua, hidup dengan sunnah Nabi. Sebab Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, bukan 10, bukan 5. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi sayang kita. Nabi bagi standard paling senang sekali. Duduk majlis ilmu ni, sunnah ni, kita duduk tidur pun dapat pahala. Dia cakap apa? Kan? Duduk je. Dah, mak duduk. Ada yang lelap. Contohlah. Tak ada masalah. Tidurlah. Masalah. Saya adalah antara penceramah yang tak ada masalah kalau ada orang nak tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Macam mana pula dia ceramah dia tidur. Kan? Ha, tapi satu yang permintaan, jangan berdongkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Ha, tidurlah sesama. Akhirnya jadi, tidur sama-sama. Bayangkan Nabi, satu sunnah, takkan satu pun tak boleh buat. Ya Allah tuan-tuan, satu tak boleh buat lah. Makan tadi, tengok. Makan sikit, contoh. Jadi kita makan sikit ni untuk apa? Sebab kita nak ringankan badan kita. Nak diet pun biar niat kerana Allah. Kenapa? Dapat ringankan badan, dapat ibadah pada Allah. Ni nak diet sebab apa? Nak lawa. Tak ada tuan-tuan, kalau muka dah tak boleh belah, tak boleh belah kan lah. Tentulah ya kan. Kepayah buana cakap kan. Lawa tak ada kena-kena dengan kuih sangat. Kalau buruk tu buruk lah. Tapi kecantikan tu subjektif. Kan tu maksud saya. Janganlah kecewa pula cakap. Yalah ni buruk bukan. Yang buruk-buruk tu adalah kuih. Sebab apa? Ada orang nampak lawa buana. Aku memang suka betul tak perempuan tu. Apa yang kau kaman? Gigi jarang-jarang. Jadi suka lagi gigi jarang. Gigi jarang-jarang. Dan kaman dia tu. Lubang hidungnya besar. Dah ada kaman macam tu. Nak baik macam mana? Mata orang tak sama. Tapi cerita sekarang ni, meringankan badan kita, kurangkan makan. Ha, keselamatan, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terdapat pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Selawat pada Nabi banyak.
Itu sebabnya dalam rumah orang Islam ni, orang perempuan kena ingat tau, dua makanan sunnah kena ada kat rumah orang Islam. Jangan lupa. Pertama buah tamar, yang kedua madu. Faham tak orang perempuan? Madunya itu. Faham tak? Alhamdulillah. Faham? Madu labah. Bukan madu berdiri tu. Ha, ya. Ha. Bukan madu Tesla tu tak. Madu Tesla. Ya, madu labah. Jadi satu sunnah Nabi, makan apa pun susah. Kan? Itu pun susah gitu. Beli buah kurma letak stok ke rumah. Kemudian apa lagi akhlak Nabi? Sunnah Nabi yang kita boleh amal kan? Nabi bagi salam. Oh salam, ini yang penting sih. Nabi bagi salam, jumpa salam. Orang assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kita kalau salam tu kayak gengsi gitu. Kau datang ke Samsung buat seragah buat telefon. selfie boleh? Jangan macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Ambil gambar boleh? Macam tu. Ha. Faham? Jumpa orang kat flat ni. Assalamualaikum. Jumpa kat flat ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak? Nampak orang kat kedai? Assalamualaikum. Apa pula? Dia ramai. Kita ni ramai, dia lah bagi salam kat kita. Tak semestinya. Kita nampak, Assalamualaikum. Boleh. Sebab Nabi dalam banyak keadaan, Nabi bagi salam dulu sebelum orang lain bagi salam dia. Kita bagi salam dulu. Nampak tak? Pernah satu ketika, salah seorang sahabat ni menyorok kat balik dinding. Sebab dia nak serah Nabi nak bagi salam. Dia nak serah Nabi. Baru dia nak serah Nabi, Assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Lah, macam mana kau tahu ya Rasulullah? Aku agak-agak kau ada. Dia kata, biasanya kau ada kat sini. Nabi bagilah salam. Aku bagi salam, ada kau. Lah, Nabi bagi salam dulu. Kita ni pula pelik. Kau tak nampak, kau bagilah salam. Wah, dia sound pula orang tu. Pakcik-pakcik. Kau tak nampak ni. Pakcik kau ni. Eh, benar. Kau tak hormat, kau nampak kita ni. Bagilah salam. Wah, pakcik tu pun sama bingai. Bingai. Jangan fikir macam tu. Kita bagi salam dulu. Assalamualaikum. Anak-anak semua nak ke mana ni? Waalaikumsalam, pakcik. Ha, macam tu, ha. Bagi salam hukumnya? Sunat. Sunat. Masuk bila wajib dia. Oi. Kayaknya membalas yang wajib ya. Bagi salam hukumnya sunat, menjawabnya, ya, menjawabnya wajib. Ada beberapa salam yang tak wajib jawab. Yang pertama, salam main-main tak sah lah jawab. Oh, salam main-mainnya itu. Assalamualaikum, tak jawab dah sepiwi, tentu tak jawab. Tu tak payah jawab. Ha. Yang kedua, salam dekat toilet tak sah lah. Tak salah jawab. Dalam toilet R&R tu, dia masuk, Assalamualaikum semua. Kawan tengah menarik. Salam dia kan. Jawab. Aduh, imajinasi gua. Aduh, saya berimajinasi cuy. Kita ulang dulu ya situ. Tu tak payah jawab. Ha. Yang kedua, salam dekat toilet tak sah lah. Tak sah lah jawab. Dalam toilet R&R tu, dia masuk, Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menarik. Salam dia kan. Jawab. Dan aduh, imajinasi saya itu kayak tiba-tiba yang diceritakan Ustadz itu jadi sebuah video gitu ya. Jadi makanya saya tertawa banget gitu ya. Dan yang ketiga, salam yang dibacakan oleh imam di penghujung solat jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun salam imam ya, jangan. Tak peganjat imam tu dia faham jawab tadi kan. Ya. Jadi salam. Kan setiap kali pulang ke rumah, Nabi menjadi orang pertama bagi salam. Kelakar banget itu salam. Ini kalau kita apa namanya imajinasi pasti lucu banget cuy. Tiga, salam ya. Yang dibacakan oleh imam di penghujung solat jangan jawab. Bayangkan aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, salam mam, ya, jangan. Tak peganyat imam tu, faham jawab tadi dengan. Ya. Jadi salam. Kan setiap kali pulang ke rumah, Nabi menjadi orang pertama bagi salam, hingga kan ada sahabat yang sembunyikan diri semata-mata nak bagi salam tapi gagal. Nabi kekal jadi manusia sentiasa pertama memberi assalam. Nampak orang bagi salam. Kedua, senyum. Senyum pun sunnah Nabi lah. Sonang lah. Yang penting niat. Apa senyum ni sebab sunnah Nabi? Kan? Tak ada manusia yang sentiasa manis wajah dengan senyuman selain Nabi kita. Hingga kan ada satu peristiwa yang mana seorang Arab Badui merentap kain Nabi. Jenakkan kain tidak Nabi itu, dia tarik kain Nabi ni diperbuat daripada benang apa, narin kain Najran ni memang benang dia kasar sikit. Bila tarik, bertanda merah dah. Merah leher Nabi ni. Dan bila dah tarik tu dia nak ambil tu, Nabi tetap tenang dan membalas senyuman sambil kata, ambillah. Cuba kalau kita mak bertanda kau pahal kau ni baik. Ha tu kita. Tapi Nabi tak. Nabi beri senyum tuan. Allahu akbar. Cakap apa? Nabi beri senyum, orang tarik kita sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Nabi tenang tuan. Kan tenang, senyum. Nabi pernah satu peristiwa makan dengan isteri dia tu. Isteri dia bersiapkan makanan bila Nabi makan. Bila Nabi makan terasa masakan Aisyah ni masin. Nabi beri senyum panggil, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Ya, balikkan buat tuan. Nampak bini kata, wahai pipi, tak apa pipi kau ni. Dia kata biru merah, kata merah ni, nak kata bulat lonjong dengan panggillah ke mana pun. Ya Humaira, maksudnya panggilan yang menyenangkan hati dia. Sayang, ayang, ling, dinda, bi, baby. Gali lah dengar baby tu kan. Nah, panggillah. Panggillah nama yang menyenangkan. So Nabi panggil, ya Humaira, wahai pipi kemerahan maksudnya. Maka si Nabi pun datang, ada apa ya Rasulullah? Nabi kata, ingat tak dulu masa mula-mula kita kahwin? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat Rasulullah, sekarang kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi bila suap isteri, suapkan dia sebut, lagi ya. Bila suap, Nabi senyum aja, kunyah macam biasa. Nabi, sunnah Nabi kunyah berapa kali? Wah, ini berapa kali? 21 berapa kali? Ha? Carilah eh, ayah warna lah kan. Nabi memang Nabi kunyah perlahan-lahan, tertib Nabi makan. Masin tu pun Nabi tak buat muka. Tak ada. Nabi senyum. Kemudian kali ni bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap daripada Aisyah, zap, langsung dicapai pinggan tu, bola dia tahu. Masin ni lah. Macam tu lah Nabi. Cuba kalau kita. Kau sendiri kau. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Umat dia punya ayat. Ha, kan? Nabi macam tu. Pernah satu ketika, ada seorang fakir miskin. Bawa buah dia bagi hadiah. Ya Rasulullah, sudilah terima buah daripada aku ni. Kalau tak silap saya dalam riwayat tersebut, buah anggur. Nabi pun ambil. Dekat-dekat dengan Nabi masa tu dah sahabat. Tapi Nabi tak ajak dia makan sama. Nabi pun makan bismillah. Nabi pun makan. Ambil Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Senyum Nabi makan lagi. Sahabat ni pula fikir, biasa Rasulullah ni diajak kan? Makan hari ni tak diajak eh? Pahala pula makan seorang kan? Ha, tu terjemahan tu. Kemudian habis Nabi makan, berlalulah fakir miskin tu tadi dengan senang hati sebab Nabi suka. Nabi makan sampai habis. Lepas tu sahabat-sahabat tadi pun datang, ya Rasulullah, sampai hati Rasulullah. Biasanya kau ajak kami makan, kenapa kali ni kau tak ajak kami makan? Ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam.
Aku tak nak, pertama aku nak jaga hati fakir miskin. Kalau aku ajak kau makan, aku takut kau tak boleh jaga mulut kau tu. Ih, masam kecil hati dia. Dan yang kedua, sesungguhnya aku tak sanggup memberikan sahabat-sahabatku makan buah yang masam. Nampak? Satu perbuatan Nabi jaga hati dua pihak. Betul, betul. Fakir miskin betul. Nabi tolan, Nabi makan, Nabi senyum sebab nak jaga hati dia biar dia suka. Dan sahabat-sahabat dia tak diajak, takutkan dia makan, dah lah masam. Masam buah ni, kecil hati fakir miskin. Nampak tak? Ha, tengok. Begitu juga sifat yang seterusnya sunnah Nabi, syukur. Syukur banyak-banyak. Pernah satu malam Nabi berada di dalam selimut bersama dengan isteri dia Aisyah. Duduk dalam selimut, Nabi kata, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat dua rakaat barang seketika, bersolat sunat barang seketika. Nabi minta izin. Bukan mana Nabi takut bini tu kata-kata cantik, kata-kata penjangga. Contohnya, wahai isteri abang, izinkah kau kalau abang pergi kerja sekarang? Pergilah kau wahai suamiku. Berambut dah dorek agak macam tu lah bini kita cakap kan. Ni nak guna bahasa puitis. Betul lah tu. Wahai isteriku, izinkan abang pergi dahulu. Ingat bang, janganlah lupakan daku di sini. Macam tu lah laki kan. Baulah betul. Nabi kata, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat barang seketika wahai isteriku? Apa jawab Aisyah? Tidaklah, aku lebih gembira kalau kau terus bersama denganku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau wahai Rasulullah. Macam tu lah. Ha, bahasa cakap dengan isteri, isteri cakap dengan suami tahu. Dan bila Nabi pergi, Nabi ambil dulu, tak dengar bunyi macam air mengelegak ni. Apa bunyi? Bunyi apa? Rupanya bunyi Nabi sedang menangis ambil wuduk. Kemudian Nabi solat, Nabi menangis, Nabi rukuk, Nabi menangis. Sampailah Nabi sujud, duduk, Nabi bagi salam, Nabi menangis. Kemudian Aisyah tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis kerana tak ada syukur ku kerana Allah menggunakan aku sebagai insan yang tidak berdosa. Tengok. Subhanallah. Menangis tuan-tuan, Nabi syukur. Kita ni yang banyak dosa pun tak menangis semayang tuan-tuan. Kan? Itu cerita syukur. Begitu juga Nabi satu hari tu, Nabi lapar. Mana nak cari makanan ni? Nabi keluar cari makanan. Masa tu di Madinah. Tertarik dengan kisah-kisah Nabi je. Terjumpa dengan Abu Bakar. Kau kenapa kau Abu Bakar? Aku lapar ya Rasulullah. Samalah dengan aku. Mari kita sama-sama cari makanan. Terjumpa pula dengan Saidina Umar. Kau ke mana Umar? Ya Rasulullah, aku lapar Rasulullah. Samalah kami ni pun lapar ni. Marilah. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni, Nabi kita, Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar, jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, kalau siapa yang nak pergi Madinah kan, siapa pergi umrah, pergi Makkah, pergi ke Madinah, dekat pintu Babu Salam tu, keluar daripada pintu tu sikit, ada satu tembok tegak tu, dia letak bumbung tapi dia tak letak label apa-apa. Itulah tapak rumah, tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah yang mana Nabi pilih untuk bermalam ketika peristiwa hijrah tu. Jadi bila jalan-jalan-jalan sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi pun bagi salam. Bila bagi salam, Abu Ayyub pun jawab salam. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku ni? Maka Nabi sebut apa? Sesungguhnya kami lapar. Ada tak makanan di rumah kamu wahai Abu Ayyub Al-Ansari? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi pun kata apa? Alhamdulillah. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Bila Nabi minum, lepas tu Nabi sambung dengan satu ayat. Nabi sebut apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Setiap nikmat Tuhanmu bika fahad, hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah. Dapat tengok Samsul Debat malam ni. Contoh, alhamdulillah, elok ramai surau malam ni. Alhamdulillah, malam ni ada orang daripada luar taman ni pun datang. Contoh,
Alhamdulillah. Tak pernah-pernah orang perempuan ramai sampai ke dapur. Tengok. Alhamdulillah. Contoh, alhamdulillah Allah bagi aku sihat hari ni. Malam tadi berapa ramai orang tidur, tololap tak sampai minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi. Lah, kenapa aku hidup lagi ni? Tak ada. Bersyukur. Jadi makna belajar bersyukur. Kan? Belajar bersyukur. Kemudian apa lagi? Nabi adalah manusia yang juga pandai bersendegurau. Bersendegurau dengan anak-anaknya. Bersendegurau dengan cucu-cucunya. Ha, Nabi siap jadi kuda. Nabi jadi kuda. Anak dan cucu dia main dekat belakang, dia jadi kuda. Kemudian semua dah habis main-main tu, ada sahabat nampak, macam mana Rasulullah boleh biarkan anak-anak cucu dia main dia macam tu, panjat-panjat belakang dia, kemudian pegang-pegang kepala dia. Eh, jangan buat macam tu, sahabat kata. Kemudian akhirnya setelah main-main bergurau tadi, semuanya berbaris, cucu-cucu anak-anak Nabi semua berbaris. Nabi cium dahi sorang-sorang Nabi cium. Terkejutlah sahabat-sahabat kata, aku pun tak pernah cium anak aku macam tu. Apa Nabi jawab? Nabi jawab apa? Mala yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Ya. Siapa yang tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Itu sebabnya kono sayang. Nabi bersenda gurau. Nabi bersenda gurau. Pernah sahabat-sahabat dia bergurau dengan Nabi. Makan buah tamar. Bila makan buah tamar, macam kita makan sate lah. Tuan-tuan pernah tak makan sate? Makan sate, bila dah habis tu, lidi tu kita letak dalam pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak. Pernah buat tak? Betul. Pernah buat kan? Rupanya zaman Nabi dulu dah berlaku. Dia makan buah tamar, biji dan bila Nabi tak nampak, dia letak kat pinggan Nabi. Sahabat-sahabat ni, letak kat pinggan Nabi. Sudah penuh pinggan Nabi tu kan. Penuh pinggan Nabi. Pinggan sahabat-sahabat kosong. Nabi biar, ya Nabi makan macam biasa. Kemudian sahabat tegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi kata, alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kau tolan. Nabi kata macam tu. Dah pinggannya kosong. Mana pergi biji kau yang kau makan tadi? Tagalaklah sahabatlah, kono dah. Iya ya, saya pikir tadi ceritanya bakalan gimana tapi gitu. Bercanda. Dia nak main-main macam mana? Nampak tak Nabi bergurau? Nabi dengan isteri Masa Nabi pun Nabi bersenda gurau, okay. Nabi main koja-koja. Nabi main koja-koja dalam rumah balik nanti buat. Jangan kek luar rumah, kek koridor tu semua tak usah. Orang nampak. Dalam rumah main koja-koja. Kocik rumah tak kira lah. Buatlah macam mana pun. Ini menyuruh-nyuruh. Rumah pula bosak. 3 hari tak jumpa. Rupa dah koreh orang tua tu dalam hari tu. Lah. Tak cukup oksigen. Sasak nampak. Lah. Pakai anjing pengesan. K9 ke tetap. Tentanglah. Mana bergurau senda. Bergurau. Masalah pula. Suami isteri bergurau senda. Ini yang bergurau boyfriend ke friend. Mahal lah. Kan? Jangan mengadu. Ni orang flat ni tolong jaga sikit perangai anak-anak ni. Tolong jaga. Jaga ikhtilat. Daripada awal nak kena jaga. Jangan biar anak kita bebas sangat. Tolong jaga. Ni banyak sangat ni banyak masalah-masalah sosial sekarang. Tolong jaga. Harus benar-benar jaga baik-baik cuy. Biar ya anak elek, elek pegang-pegang tangan dengan jantan tu dengan tepat semua orang. Tak ada maruah kau. Dengan tahap kau belum kahwin. Jago naik motor, membonceng, menjongket. Poluk jantan tu punya rapat 7 orang dia duduk belakang. Yang dah kahwin tak tahu lah macam tu dah. Tolong jago. Kadang orang mak alat sama, poluk kuat-kuat sikit kan jatuh kan banyak tu mak. Banyak. Jangan, orang lelaki ingat ya, kan kita ni dayus bukan sebab takut isteri. Dayus ni seorang lelaki apabila dia membiarkan anak isterinya terbabit dengan maksiat dan dia tak rasa apa-apa. Dan dia tak togoh isteri dia, tak togoh anak-anak dia. Pakaian awak ni ketat sangat, jangan pakai macam ni, togoh. Dia degil juga, dia dosa.
Awak ni kenapa pakai macam ni? Memang awak pakai ni semua bagus, awak pakai tudung, tapi baju awak ketat sangat. Kita kena tutup aurat, bukan balut aurat. Nampak tak? Pakai tudung, lepas tu zap senyap, zap tolak senyap, dada tunjuk kat orang. Ini cerita betul. Realitas, realitas. Betul. Kebanyakan. Jangan orang lelaki jadi dayus sebab itu. Ya. Tolong ni jago. Ya. Wih, panas banget. Bersanda gurau Nabi dengan isteri Nabi. Nabi main nombor lagi dengan isteri Nabi. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi, isteri dia menang. Bagi sebab apa? Nabi panglima kata tentera, ketua tentera ni. Nabi cergas, Nabi memanah, sukan berkuda, berenang pun Nabi hebat. Tapi takkanlah Nabi boleh kalah lomba lari dengan isteri dia. Tak, Nabi bertolak ansur. Nak bagi tahu. Kan? Kemudian apa lagi? Nabi sedekah. Nah, mana tabung tadi? Mana tabung tadi? Dah hilang dah tabung. Tak pakai, kosonglah. Ah, tu tabung tak masukkanlah. Ada orang ni, di kalangan kita ni ada tengah pening. Macam mana aku nak cari duit ni? Susah untuk hidup sekarang kat KL, kota metropolitan. Ya. Nabi dah ajar, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Nabi kata, yang pertama, jangan tinggal solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan lupa, jangan tinggal amalan sedekah subuh. Siapa nak berubah hidupnya, buat dua ni. Orang yang datang surau Al-Ikhlas untuk solat subuh, ada harapan solat sunat dua rakaat dia tak tinggal sebelum subuh. Datang surau. Yang kedua, datang surau jangan berlenggang bawa lato-lato. Bawa tolu ya. Bawa duit kurang-kurang 10 sen, 5 sen singgit sumbek dalam tabung sebelum subuh. Nak tengok hidup kita berubah tak berubah, cuba buat seminggu tengok macam mana. Dengar apa pesan saya cakap malam ni, ada sebab tu, baiklah tuan-tuan. Hidup tak senang tuan-tuan. Orang niaga pun tengah pening kepala tu. Barang makin mahal, nak jual mahal pula tak boleh sekarang. Si baik nasi lemak ayam kukus tu sedap tapi jalan tu tadi. Tapi jalan tu sedap. Yang berada rambut panjang tu. Air kepala, air kepala, air kelapa. Ha. Kemudian apa? Solat. Jaga solat. Jaga solat 5 waktu. Kadang-kadang jantan period tak berhenti pahala. Tak datang-datang surau, tak apa pet yang dipakai pun tak tahu tuan-tuan. Lelaki pergilah surau, pergilah masjid. Tuan-tuan, selagi mana surau ni ada, insya-Allah selagi mana ada orang hidup kan tiba-tiba di surau ni, selagi itulah tenteramnya masyarakat kat luar ni. Sebab imam doa tak pernah doa untuk diri dia, dia doa untuk semua. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Ha contoh, kan tu semua tu. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi mampus lah, mana ada. Ya, kalau pergi semayang pakailah elok-elok. Kan? Janganlah pakai t-shirt sahaja. Betul lah, t-shirt ni bersih. Kadang ada tulisan nak belakang tu, kelas 3 merah. Apa kelas 3 merah? Tak pening orang belakang tu. Allah, apa? Tak pening. Kadang ada tulisan nak belakang tu, kelas 3 merah. Kelas 3 merah apa sih? Tak pening orang belakang tu. Allah, apa? 3 merah. Lah, mamat benar kelas ni pun. Oh, yang ada Fatimah tulisan. Alhamdulillah. Allah, apa? Lah, belum pergi baca. Dah rukuk pula dah. Kan? Lagi satu lagi kan, kalau kita pakai jubah kan, pakai jubah ni saya beritahu je lah, bukan kata apa. Kalau kita nak betul-betul nak ikut, nak ikut sunnah pakai jubah lah, pakai jubah lengan panjang. Nah, macam saya ni baju ni kurta, kurta. Bukannya cantik jubah. Cantik kurta kan? Ustaz Cik. Kurta lengan panjang. Suhu jubah lengan panjang. Kalau lengan pendek tu, itu orang Arab bawa tidur.
Tahu jubah yang lengan pendek tu orang Arab bawa tidur tu, kadang kita tak perasan tu. Kan jubah lengan pendek, kalau panggil lah mana tahu tiba-tiba dari segi pengusi panggil orang Arab jadi imam. Dia pun pandang kau ni nak semayang kan, nak tidur. Oh, kena, baru kan. Tahu gua cik. Contohlah. Tak apa kan, kita tahu lah. Tidur. Jadi tuan-tuan, tiga perkara yang kita kena minta dalam dunia ni. Pertama, hidayah supaya dapat beza benda baik, benda buruk. Keduanya, maghfirah, keampunan kepada Allah. Dan ketiga, rahmat Allah. Hanya siapa yang nakkan rahmat Allah, kan? Nakkan rahmat Allah, maka dia akan dapat masuk syurga. Ya. Pernah satu ketika, tengok ya, tadi satu Nabi sayang kita. Nabi sebut siapa yang hidupkan satu sunahku maka dia sayangkan aku. Nabi sayang kita. Satu, bukan 10, satu. Takkan tak boleh buat. Pakai wangi-wangian, zap kita spray, bygone spray, Fumakila dengan Shiltok dengan zap kita pakai. Tak, kita pakailah spray zap, nak wangi. Kenapa nak wangi? Sunnah Nabi. Sunnah ya. Pakai pakai pengharum aja tu sunnah kita. Tak susah tuan-tuan. Itu pun tak boleh buat. Kedua, Nabi sayang kita. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi dia umur panjang-panjang. Nabi kata. Oh, ini. Jangan bagi umur panjang-panjang. Kalau umur kita macam mana? Nabi, umur Nabi 63 tahun. Lebih kuranglah orang Malaysia ni memang umur ni kebanyakannya 60-65 tahun. Kebanyakan. Yang 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Okay, dahsyat lah boleh sampai tu, kan? Ada orang yang sampai nak roketkan 100 orang tu. Aduh. Kemudian apa lagi tanda Nabi sayang? Dah belum lagi, tak habis cerita. Bila malaikat turun tu, bila malaikat tu cakap dengan aku, dengan aku macam tu, dengan aku ni macam mana? Dengan aku ada 7 pintu, wahai Muhammad. Apa 7 tu? Untuk siapa? Tuan-tuan, aku sakar untuk orang ni, untuk orang yang menyembah api, untuk orang munafik, untuk orang kafir, untuk orang yang main-main dalam semayang, untuk orang macam ni. Sampai pintu yang ketujuh dia senyap. Nabi tanya, pintu ketujuh untuk siapa? Cakaplah, pintu ketujuh untuk siapa? Oh, Jibril. Jibril soalnya tak sampai hati. Cakaplah wahai Jibril, sesungguhnya pintu yang ketujuh itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Terkejutlah Nabi. Nabi menjerit, menangis, meraung. Pengsan Nabi. Dengan Jibril-Jibril menangis sama. Sebab tengok Nabi sedih. Nabi pengsan sampai terlelap tu. Terlelap pengsan tu dekat ribaan Jibril. Kemudian bila Nabi terjaga, Nabi mengelesatkan mata, Nabi tanya, aku tahu ada satu pintu untuk umatku, tapi ada tak seorang umatku yang akan masuk ke dalam tu? Ada. Ada, wahai Muhammad. Nabi masuk ke dalam, Nabi tak bercakap, Nabi tak beritahu, tak berbual. Seminggu tuan-tuan, Nabi sugul. Nabi sedih, mengenangkan nasib umat dia. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi rukuk, Nabi nangis. Apa pun Nabi nangis. Nangis-nangis je tuan-tuan. Macam tu sayang Nabi ke kita. Malahan kalau kita tengok pada ketika akhir hayat Nabi, di penghujung hayat Nabi, malaikat maut diperintah oleh Allah, wahai malaikat maut, kau pergi ke rumah kekasih aku ni, kau bagi salam, kau pakai elok-elok, wangi-wangi kau nak pergi rumah kekasih aku. Kau bagi salam, kalau dia bagi salam baru kau masuk, dia tak bagi salam, jangan kau masuk. Ha, itu Nabi kita tak dapat dalam turun-turun. Tahu-tahu dah depan muka, habislah kau. Maka bila dia datang, dia bagi salam. Kemudian anak dia kepada Nabi, Fatimah kata, ya Rasulullah, ayah daku ada seorang lelaki tidak pernah ku kenal. Pakaiannya segak, tinggi, kemas, gagah nampaknya. Aku tak pernah lihat dia siapa. Maka kata Nabi, Nabi senyum, Nabi kata, wahai anak daku, puteriku Fatimah, percayalah, sesungguhnya itulah yang akan menghilangkan segala kelazatan dunia. Itu jugalah yang akan mencabut jumlah jemaah yang ada atas muka bumi ni. Makin lama makin kurang. Dialah malaikat maut. Sedihlah Fatimah. Maknanya Nabi isteri, apa ni, puteri Nabi dah tahulah bahawa masa untuk Nabi dah nak sampai. Panggillah dia masuk, Nabi kata. Barulah dia masuk. Bila malaikat maut masuk, Nabi tanya, Jibril tak datang ke? Biasa Jibril datang.
tanya malaikat maut, Jibril mana? Dia tak nak tengok aku ke? Zap, Jibril sampai. Kenapa Jibril menyuruh, Jibril tak datang? Jibril tak sanggup nak tengok nyawa Nabi nak kena tarik ni. Kemudian dia tanya, bila Jibril dia, wahai Jibril, tak ada ke berita baik kau nak cerita kat aku? Hiburkanlah hati aku ni. Wahai Muhammad, kau jangan risau. Malaikat dan bidadari semua sedang menghias syurga untuk engkau. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ya Rasulullah, kau risau malaikat bidadari semua dah berbaris dan semua nak menyambut ketibaan kau ke syurga. Maha suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Bukan itu juga. Apa Nabi nak dengar pasal apa? Umat dia. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, mereka setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah umat lain boleh masuk ke dalamnya. Itu sebab Nabi-Nabi, para Anbiya dan Mursalin yang lain-lain merayu pada Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Bagilah kami jadi umat Muhammad. Sebab istimewa jadi umat Muhammad ni. Tapi orang tu tak dapat, kita yang nak dapat ni, kita main-main tuan-tuan. Kita tak hargai. Tu cakap tu. Dan kemudian dah Nabi kata macam tu, Nabi dah lega dengan Jibril kata dah diharamkan syurga tu oleh malaikat umatnya masuk. Nabi gembira, Nabi panggil malaikat maut, rapatlah kepada aku, cabutlah nyawaku. Dan bila cabut nyawa ni, Nabi berkata, ya Allah, sakitnya ya Allah. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan, ini kekasih Allah, cabut nyawa pun sakit. Tapi apa Nabi kata? Sayang Nabi kat kita, Nabi kata apa? Ya Allah, sakitnya ya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Nabi kata. Dan Nabi kata apa? Ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umatku itu bagi pada aku, supaya umat aku nanti tidaklah sesakit ini. Itu sebab ada pandangan kata, kita ni sakit tetap sakit, tapi 2/3 tu Nabi dah ambil dah untuk kita. Macam tu sayang Nabi itu, tuan-tuan. Dengan tahap itu kita kedokut nak selawat. Dengan tahap itu kita tak nak hidupkan sunnah Nabi. Maka macam mana tuan-tuan? Nabi sampai saat akhir pun Nabi ingat kita lagi. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita cerita jom. Apa? Jom? Jom ikut sunnah. Jom ikut sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham cara renungan tu, saya faham cara pandang papat tu kan, saya faham. Makna nak kena berhenti lah tu, dia ni lama betul ceramah, ada kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi adalah makhluk yang sangat istimewa. Kita bertuah tuan-tuan, bertuah kita ada Nabi nak. Okay, cuy. Okay, cuy, berakhir sudah ya. Reaksi kita tentang ceramah agama dari Ustaz Syamsul Debat, cuy ya. Ceramah kali ini tuh memang benar-benar real, ceramah agama gitu cuy ya. Bukan sekedar motivasinya mungkin ada sedikit sekali cuy ya, lebih ke ceramah agama gitu cuy ya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam video ini mungkin 2 kali tadi berhenti videonya karena overheat cuy ya, kameranya overheat. Kok bisa panas begini ya? Di kampung saya ini sudah hampir 3 bulan ya nggak hujan gitu cuy. Jadi panasnya itu, AC pun kalah cuy. Nih, nggak, kayak nggak ada rasanya, sampai berkeringat ini cuy. Tapi ya alhamdulillah, disyukuri aja lah semuanya cuy ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf ya kalau memang saya ada salah kata di video-video saya yang lama sampai sekarang ya. Dan kalau korang ingin memberikan saya video-video yang menarik lagi ya, yang penting jangan yang ini cuy ya, jangan yang copyright gitu ya, percuma gitu ya. Kita buatnya juga capek-capek, ujung-ujungnya nggak bisa dipublikasikan ya, sama aja dengan bohong gitu cuy ya. Jadi berikanlah video-video yang memang menghiburkan pastinya, dan yang pastinya juga aman dari copyright gitu cuy ya, aman dari teguran pedoman YouTube gitu cuy. Oke, sebelum saya pamit, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang masih stay ya di detik sekarang gitu cuy ya. Dan semoga video ini bisa memberikan pengajaran banyak ya, khususnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW itu lebih dekat. Jujur aja cuy ya, saya selama bersekolah saya nggak pernah mendapatkan ilmu. Di video kali ini tuh
ya saya nggak tahu banyak yang tengok atau enggak, tapi di video kali ini itu sangat-sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat bangga karena saya banyak-banyak mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, cuy. Jujur aja, cuy. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.